Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di media.com. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami ya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran di setiap urusannya. Oke, kali ini kita akan nyoba equalizer baru ya. Equalizer merek CMK. Ini produk lama. Saya hanya suka keramaian di lampu di panel depan. Di sini kita instalasi dulu audio input aux ya, ini ya, pilihnya di aux, kemudian audio outputnya ini ya ada tulisannya output dan ini saja colokannya. Untuk output kita masukkan ke power merah ya, saya pakai power TPA 3116 120 per channelnya. Kemudian saya pakai speaker yang biasa tak pakai karena punyanya ini lur 12 in 2 kali, pakai speaker ACR dan speaker Orca. Untuk middle-nya pakai 6 inch Satria middle. Kita akan coba track sound. Nah, ini lur. Jadi saya suka tampilan depan kayak pasar malam lur, rame. Nah, bagi teman-teman yang suka pasar malam kayak gini, silahkan dibeli. Ini produk lama. Harganya tergolong murah lur, kalau buat sendiri habis lebih dari 200 ribu lah ya. Kalau beli sudah jadi kayak gini, produk pabrikan kayak gini 200 ribu, kalau rakit sendiri mungkin sampai 300 ribu lebih malah. Boxnya saja kalau beli itu harganya 150-an sampai 200 ribu, boxnya saja kalau rakit equalizer. Ini setiap knobnya ada lampu pasar malamnya, kemudian ada LED display per channelnya. Kita langsung coba musiknya lah ya. Oke, kita cek sound dangdut lah ya, cek sound middle high ketibung ya. Kemudian di sini saya pakai power ya, sekalian ini mau tak kirim juga, kita coba ya. Soalnya ini baru dirakit, belum tak coba. Jadi langsung kita coba, langsung di videokan apakah aman. Ini langsung listrik, dia di dalam ada TPA dan ada SMPS ya. Ini channel ini untuk icik-icik atau middle Satria ya. Tengah-tengah ini tak turunkan semua dulu. Kalau nyeting mid itu antara 10 channel ini tengah-tengahnya ya untuk middle ya. Jadi ini kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat 32 sampai 16K ya. 16K itu 16.000 frekuensinya atau hertz-nya ya. Dari kiri ke kanan, ini kiri itu low, nada rendah, kemudian sampai ke nada tengah, kemudian nada tinggi ya. Tengah itu middle. Nah. Kayak gitu, tangtung. Untuk nada tinggi atau high itu tweeter atau treble-nya. Nah, antara middle ke high itu namanya mid high. Nih. Oke, saya hanya sering-sering saja buat teman-teman yang pemula lah ya. Ini bagus banget untuk belajar karena ini masih 10 channel. Jadi agak ya mudah lah ya. Ini low. Speaker Satria aslinya emang middle, tapi kalau dibuat low ini agak geber-geber. Kita setting dulu untuk middle-nya sesuai selera lah ya, sesuai selera kuping kalian. Oke, kalau dikiranya sudah cukup lah ya, kita on-kan dulu settingannya, biarkan. Kemudian kita cek di settingan di low atau yang low 12 in lah ya. Ini 12 in sudah ada setting ternyata. Kita off-kan dulu atau kita minimalkan dulu semua. Kita coba di paling kanan ya, ini ya. 32 dB kita naikkan. Nah, lumayan, kita coba tambah di 63 ya. Jadi kalau untuk sub hack-nya nggak usah dikasih, hanya antara mid ke low. Itu kalau versi saya. Kalau versi teman-teman mungkin beda lagi ya, nggak apa-apa, terserah. Ini belum ada subnya ya, ini ya, hanya low ya, low mid hack. Ini kalau full terlalu over lor. Jadi kita sesuaikan saja cocoknya di mana.
kalonya nonjok lur. Jadi kalau sudah pas, ini settingan kanan mid pass, low pass, kita putar yang head. Panjangnya saya ukur lagi 43,5. Untuk lebarnya 22,5. Tingginya 4,5. Lumayan lur, harga 200.000 sudah bisa nyeting low dan mid ya, tapi belum ada supnya. Ya cocok lah ya. Sayangnya kalau buat miniatur dia ukurannya besar ya. Ini cocok buat rumahan. Kalau hajatan ya, nah menurut saya masih kurang kalau hajatan, karena kurang banyak. Hanya 10 channel lur, ini buat tahap pembelajaran masih bisa, masih cocok lah ya. Buat omahan atau buat teman-teman yang masih belajar di audio, cocok ini. Pinuk lur. Kipal 4 padel saya pakainya cuman kelas D TPA lurin lur. Pinuk lur. Kalau middle-nya kurang, tambahin lur. Kita mendekat lur. Asli aku ora ngapusi lho. Rezeki aku order lho iki njogo omah penuh. Suarane empuk. Powernya cuman power TPA atau power kelas D sing regone 1000-an. Equalizer-e mung rego 200.000-an wae lah pas hemat lho. Kopro besar ya murah pisan. Speaker ACR Pro cuman 350 ya Gusti, murah paket murah tapi suaranya spinu lur. Lur cah magang menae por lur. Ora turu lur. Bisa dimodif, diperkecil lagi lebih bagus kayak lor. Nanti rencana kalau sudah bosan nanti tak bongkar, tak pecah-pecah, tak jadikan lebih kecil. Oke, mungkin cek soundnya hanya segitu ya, nggak usah lama-lama. Lagunya mungkin ya itu-itu saja kok. We'll be right back.
Oke, mungkin teksturnya hanya segitu saja. Terima kasih buat teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan usahanya ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tinggal komentar kalian ya.